Hello, welcome back, kembali lagi di Guru Jalanan. Intro. Tapi macam suasana kurang bagus loh. Mampu. Oh ya, begini boleh, keren. Oke, lanjut. Hello teman-teman semua, di mana berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Timika sampai Kepala Burung, dari Biak sampai Manokwari, dari Jayapura, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Guru Jalanan. Channel yang akan mengalahkan seluruh channel terbesar Indonesia, supaya kamu tahu. Dua hari ini saya tidak bikin video karena, waduh, pekerjaan masih banyak. Dan hari ini saya harus buat video karena ada dorong komen di bawah. Dan ini lagu terbaru dari Napistar. Dong pula lagu judulnya, saya kurang tahu dong pula judul, tapi ini macam kena-kena di hati kan. Dia pula judul itu tiga hari, saya baru dapat pula lagu tadi. Mari kita sama-sama react. Tapi sebelum react, tahu teman-teman semua, jangan kamu lupa kamu subscribe ke selain kamu dan penutup. Subscribe supaya saya buat konten terus, Tulis di bawah, kalau kamu suruh saya bikin apapun, kamu tulis di bawah supaya 3 hari begitu kan, 4 hari klik baru. Tapi teman-teman semua yang pengen terus like, ada yang bikin baca komen dari haters lah, terus banyak. Kalau kamu terus subscribe, aduh, tukar ampun ya, selesai sudah. Itu namanya penonton yang baik kalau kamu subscribe, oke? Kita mulai. 3 hati. Let's check this out. Sulit untuk saya pilih dan berat untuk saya lepas, karena saya belum tahu siapa yang jelas. Dan saya terhanyut di dalam asmara yang membingungkan saya. BTW, saya itu ko, jadi saya itu saya buat teman-teman yang mungkin dari Jawa yang nonton video ini terus belum ngerti, nanti sebentar saya kasih tahu. Tapi satra ingin hati ini kembali terluka. Tentukan ya suara mana yang pasti, karena satra Manseren itu Tuhan, Yaswar itu sepertinya cinta, tapi saya belum tahu. Nanti tolong teman-teman yang dari Biak asli mungkin mereka bisa menerjemah. Tapi yang seingat saya Manseren itu Tuhan. Terjebak di antara tiga hati. Si Manseren bantu saya. Ya lagu mulai nyaman. Berikanlah sapa tunjuk di antara dong tiga. Siapa yang nanti jadi pemilik hati? Setahu itu termau lagi untuk saya terjatuh. Pilihan akhir cuma hanya satu, yakinkan hati pasti saya mampu. Terus dan terus saya coba hingga walau asmara bebani, ingin dapatkan yang pas, dia yang bisa temani. Ibrasa terlalu lama terbuai tiga hati, ingin segera sama milik. Jadi ini ceritanya selingkuh ya. Poin atau dia atau siapa, asal kita tak berujung hampa. Gelora asmara timbulkan perkara, cinta terjebak semakin parah. Mitrumus kimia atau bahkan karya ilmiah, sangat sulit dipercaya antara koi atau dia. Manseren tunjukkan yang seadanya. Satra butuh yang kaya, cukup setia, cukup setia juga yang tulus menjaga cinta sampai untuk mata. Tentukan ya suara mana yang pasti, karena saya terjebak di antara tiga hati. Si Manseren bantu saya. Berikanlah sapa tunjuk di antara dong tiga. Siapa yang nanti jadi pemilik hati? Siapa saya mau pilih dari banyak masa lalu yang berakhir nihil. Tak
terpisah. Kembali lagi dihadapi dia hati. Woi, kam, bantu sah. Kasih petunjuk mana yang pasti. Biar saya dapat bedakan mana yang cinta, mana yang racun. Dan bukan sembarang asmara yang nanti sesantun. Tapi jika ada bayangan juga tanggapan yang terpilih sebagai kunci setiap jawaban. Terjebak dalam pilihan masa lalu yang semakin menggabu. Bingung hati tak menentu. Cinta yang datang selalu timbulkan masa lalu. Sabar. Lanjut. Seret tolong tunjukkan agar mana yang pasti dan mana yang hati yang bisa lengkapi sapu hari-hari. Yang mana akan saya tentukan dan mana akan saya lupakan. Hati tak menentu, raut batin pun kini mengeluh. Kuatkan hati walau dulu terjatuh. Ubah masa lalu dan buat bahagia dengan sebuah relief. Sulit untuk saya pilih dan berat untuk saya lepas. Karena saya belum tahu siapa yang jelas. Dan saya terhanyut di dalam asmara yang membingungkan saya. Tapi saya ingin hati ini kembali terluka. Saya terjebak di antara tiga hati. Cuman seren bantu sahung. Berikanlah sapa tunjuk di antara dua tiga. Siapa yang nanti jadi pemilik hati? Pemilik hati. Dia lagu keren ya. Dia lagu ini dari Napi Star ini memang dia lagu tuh menyentuh banyak sekali. Tidak ada koreksi, mereka mudah-mudahan bisa berkarya dengan baik lagi. Saya support dengan mereka, mudah-mudahan ya kedepannya mereka lebih baik dan terus maju. Oke, spirit, semangat Napi Star dan sampai jumpa di faction berikutnya. Bye-bye.